Sama saya kira dengan yang dianjurkan dibawa oleh Pak Gubernur, kita juga meliburkan seluruh proses belajar mengajar untuk sementara sampai dari 2 minggu ke depan. Dan kemudian mengimbau pada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan keramaian. Keramaian misalnya ada satu pagi hiburan atau mungkin kegiatan yang sifatnya ada perizinan terkait dengan dangdut, wayang, dan termasuk di dalamnya adalah pengajian. Sekali lagi bukan soal melarang pengajiannya, tapi ini lebih kepada pencegahan. Di dalamnya tadi sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, kita akan melakukan satu tindakan preventif ya, melakukan satu kegiatan mungkin pemeriksaan awal setiap mereka para penumpang yang mau. Ya secara kebetulan memang Karimun Jawa ini kan jalannya hanya dari sini dan Semarang. Ketika itu dilakukan pengecekan, ditemukan hal-hal yang kemudian merupakan satu bentuk yang namanya apa itu, ciri-ciri dari virus ini, maka itu akan dilakukan satu penanganan lebih lanjut. Kesiapan RSUD tadi sudah kita cek untuk teman-teman RSU menyampaikan kesiapannya memang per hari ini. Malam ini maksudnya hanya terbatas, makanya mulai besok pagi kita akan lebih representatif lagi. Ya memang kita juga tidak berharap ada itu ya di Jepara, tapi paling tidak kita sudah melakukan satu persiapan.